Bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, memberikan penghormatan kepada penyerang anyar Anthony Santos yang berhasil mencetak gol dalam debutnya ke gawang Arsenal di Liga Inggris 2022-2023. CR7 tersenyum dan memeluk Anthony saat dirinya memasuki lapangan. Anthony berhasil melepaskan tembakan keras terukur ke sisi kanan gawang Aaron Ramsdale. Kiper Arsenal itu gagal membaca arah pergerakan bola. Manchester United pun unggul 1-0 di babak pertama. Pemain asal Brazil tersebut berhasil memanfaatkan skema serangan balik pasukan Erik ten Hag dengan baik. Terpantau, ia menerima umpan panjang yang dilepaskan oleh Marcus Rashford untuk dikonversi menjadi gol. Sebelumnya, ketika melihat gol berkelas Anthony, Ronaldo langsung berdiri dari tempat duduknya dan tersenyum. Tidak hanya itu, ia juga terlihat bertepuk tangan, mengisyaratkan pujian kepada mantan pemain Ajax Amsterdam itu. Tentu saja, senyuman dan pelukan Ronaldo merupakan pertanda bahwa dirinya senang Anthony berada di Manchester United musim ini. Sudah hadir di layar HP ataupun laptop kamu nih, artinya kita akan segera berpisah. Tapi tenang aja, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya pembahasan informasi dan berita seputar mega bintang Cristiano Ronaldo. Jadi, pantengin terus CR7 ID ya.